Pak, bisa dijelaskan Pak kronologinya Pak, seperti apa kejadiannya Pak? Kronologisnya pas jam 16 lewat 16 saya ditelepon sama penumpang pegawai yang ada maling di dalam. Bung, cepet kami ya Bung, kata penumpang ini. Jadi saya tadinya pergi parkir di sini sebelum hujan datang. Telepon sekali lagi, Bung, datanglah Bung, jemput kami, katanya. Saya jemputlah ke dalam, ya kan, saya jemput ke dalam, naiklah orang ini. Ada berkisar 6 orang, kan gitu. Akhirnya selesai, naik 6 orang ini, aku berangkat. Nanti Bung singgah di Indomaret ya Bung, katanya. Iya, aku bilang, singgah aku di sini, mau ke sini. Kaca keadaan gelap ini semua, nggak nampak orang jalan. Tapi sambil jalan, begini kalah kaca itu supaya nampak ya kan. Nah, keluarlah aku dari dalam ini. Belok kanan ya. Gak sedikit. Tuh, katanya. Pohon kayu tumbang. Tugas motor, gak jalan. Datang penumpang di dalam. Tolong, 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 katanya. Kan gitu. Kalau seandainya aku pelan, jalan, mati sama aku jatuhnya. Ini sudah punya sedikit. Lewat kepala, tinggal ekor, itulah yang diantar sama batang kayu ekor motor itu. Itu posisinya penumpangnya ada berapa orang tadi Pak? 6 orang ya Pak ya. Itu dengar suara minta tolong ya Pak ya? Minta tolong itu dari yang meninggal dari itu dalam. Dari yang meninggal sekarang sebelum ya? Sebelum meninggal dia minta tolong. Oh berarti dia sebelum meninggal minta tolong nah, ya Pak ya? Karena ketimpa. Karena pas ke hujan datang, orang gak berani keluar. Gak berani menolong. Aku sama penumpang sebelah kiri pun gak bisa keluar. Kejepit. Gak bisa keluar. Memang Bapak itu pegawai ada maling? Semua pegawai ada maling. Pegawai ada maling Pak? Iya. Itu sudah setiap rutin lah setiap hari saya bawa itu. Selangganan ya Pak ya? Enggak, selama 2 tahun lebih. Jadi yang meninggal ini datang helpet satu sama orang Belawan. Yang nelfon Bapak Pak? Enggak, yang meninggal. Yang meninggal ya. Yang meninggal. Oh, Bapak kenal sama yang meninggal ini? Kalau dia kenal. Saya lagi tengok umpama di kamar mayat pasti kenal. Tapi kalau sekarang masih bayang lagi itu. Belum pasti kali kalau enggak langsung kita lihat. Trauma lewat. Bapak trauma ya? Trauma. Iya, trauma. Enggak jalan. Maka saya ada apa ini kok? Kok nggak jalan motor ini? Gas, tugas-tugas nggak bisa juga. Belal, akan pasrah. Oh, enggak. Keluar. Keluar pun nggak bisa. Dibantu warga lah. Iya, keluar pun nggak ada. Wow. Berarti waktu itu kejadian hujan deras tadi ya Pak ya? Warga ini siap kesalahan nih. Warga pun istilahnya mau nolong pun nggak tahu ya Pak. Nggak berani keluar. Lingkungan banget. Nah, itulah cerita. Pak, nama Pak? Cristiano Silalahi. Cristiano Silalahi. Iya. Kasih apa?